Kalau ada tita adendum terhadap Najib, katakanlah ada, kata Azli. Isu adendum terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak dibangkitkan oleh perwakilan Pergerakan Pemuda UMNO Pahang hari ini. Setiausaha Pemuda UMNO Pahang Muhammad Azli Norzan yang menjadi pembahas dalam Perhimpunan Agung UMNO PAU 2024 menuntut kepastian daripada kepimpinan tertinggi sama ada wujud atau tidak tita adendum agar Najib bagi menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah. Pemuda Pahang ingin bertanya terus wujud atau tidak tita adendum penahanan di rumah untuk Najib. Jika wujud, katakan wujud dan jika tidak, nyatakan tidak wujud. Kami Pemuda UMNO Pahang boleh teruskan perjuangan tita adendum ini sebab ia isu bukan sekadar melibatkan Dato' Seri Najib tetapi juga melibatkan pelanggaran terhadap rukun negara. Ini boleh jadi kes yang sangat serius apabila tita yang di Pertuan Agong itu sendiri seolah-olah dipermainkan, bahkan jika berdiam diri dan dibiarkan perkara ini berlalu, ia boleh menjadi duluan atau presiden yang boleh dirujuk mana-mana tita yang di Pertuan Agong maupun Raja-Raja Melayu selepas ini, katanya.